Oke, halo teman-teman, semoga kabar kalian sehat. Di video kali ini saya akan nunjukin jenis-jenis klem atau holder yang bisa dipakai untuk video journalism. Klem atau holder untuk smartphone ya. Nah, di sini ada yang pakai flexi, kemudian yang di sini pakai ulir. Nah, ini dua-dua sama, jadi nah ini dia kekuatannya pakai flexi. Ini contohnya. Jadi dia begini, terus kita kencengin seperti ini, nah dia ngunci. Kemudian ulirnya itu bisa dari sini maupun yang di tengah sini. Oke, yang ini yang pakai per, kemudian yang ini sebenarnya prinsipnya sama, dua ini yang paling murah ya, pakai plastik, isinya ada pernya juga. Tapi yang ini nggak saya rekomendasiin karena nggak stabil, dan yang berbahaya adalah kalau HP kalian itu jatuh ya, karena ini nggak kuat. Nah, ini duanya adalah yang model ulir, yang ini plastik, ini bagus, ini saya rekomendasiin karena dia selain kenceng. Oke, dan ketika dipasang seperti ini dia bisa vertikal maupun horizontal. Ini kita kencengin ya, dia searah jarum jam. Nah, ini dia bisa vertikal maupun horizontal. Ini bisa kita sambung dengan grip. Posisi pakainya seperti ini, kemudian kalau mau horizontal bisa seperti ini. Nah, kemudian yang ini itu sebenarnya prinsipnya sama dan yang ini, cuman dia bahannya terbuat dari metal jadi lebih kokoh. Kemudian di sini ada karetnya, detailnya bagus ya. Kemudian di sini itu ada extendnya, jadi kalau misalnya HP-nya begini gini, kemudian ini kita lock, terus kita kencengin. Nah, ini kemudian ada ulir yang bisa ke hand grip atau ke tripod ya. Nah, ini dengan extension ini juga dia bisa vertikal dan horizontal. Kemudian kita bisa sambungin ke hand grip. Nah, oke, ini kita sudah siap bikin konten untuk mobile, multimedia mobile. Oke, itu tadi jenis-jenis klem atau holder. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.